Iya, Mat. Ngomong-ngomong tempatnya di mana? Ya udah, di sana tempatnya. Ayo. Nah. Tuh, di situ tuh tempatnya tuh. Di sini pohon-pohon mangga. Ya. Noh, pohon, pos. Pokoknya lu bersihin semua. Sikat-sikatin. Siap, Mat. Biar enggak ngecewain PRT, kita kudu bersihin, ya enggak? Iya. Tapi ada duitnya enggak, Mat? Iya, Mat. Tenang, Pak RT udah nitipin duit. Iya. Tuh, Pre. Semangat jadinya kita. Iya dong. Nih, sarang 20.000. Oke, Cing. Cing. Ing. Ing. Nih, Marco. Siap. Nih, Japri. Pokoknya lu kerja bersih, kerja rapih semua. Siap. Iya. Nah, biar teratur, efisien, efektif. Jadi kita nyebar aja ya. Gua di situ. Ah, siap. Siap lagi. Biar cepat selesai semuanya. Yo. Siap, asisten. Bersih, Marco. Siap, asisten Mamat. Japri, Najing, Paing. Yang bersih. Yo. Tinggal ngontrol bocah-bocah tuh, si Japri, si Nacing, si Paing. Beres kagak kerjanya. Gue takut-takutin dia, biarin. Sampah gue udah kekumpul noh, tinggal dibuang doang itu. Ntar lah, udah beres ini gue mau rebahan dulu. Aduh, tidur enak. Aduh. Si Nacing, orang lagi pada kerja bakti dia enak-enakan molor. Biarin gua kerjain sama gua. Si Nacing, bukannya kerja bakti malah molor. Bersih di tempat, rajin bener lu. Gak sia-sia, Pri. Lu ngejebrik, sampai bengek juga. Tapi ini bersih, tempat lu hebat lu, Pri lu. Gua bang, ya enggak. Bang, enggak kayak si Nacing no bang. Orang-orang kerja bakti dia mah molor bang. Waduh, masih begitu. Mana orangnya? Ayo bang. Kurang ajar tuh anak tuh, kagak mandang benar. Marco, tuh, lu lihat tuh si Nacing tuh. Bukannya kerja bakti dia malah molor. Cing, cing. Bener kan? Apa kata gua? Molor. Beo, bangun lu. Bangun, bangun. Lu mau gua toyor lu? Gua mau toyor apa berdarah lu? Ini ada apaan sih bang, rame-rame begini? Rame-rame. Lu gak ngeliat apa? Gua, si Japri, si Mamat, si Paing, pada kerja bakti, rajin, sergap. Lu malah tidur. Lu mau gua toyor lu sampai berdarah lu. Bang, saya mau udah. Noh, udah beres noh kerjaan saya. Apaan lu? Beres dari mana? Mata lu soek. Waduh. Lu lihat tuh. Masih berantakan begini. Bang, perasaan udah saya bersihin ini di sini. Cing. Jangan pakai perasaan. Emangnya lu mau nembak Nono yang di warung mangga singkat? Lu mah aduh. Nih orang mah kayak si Japri nih. Lu molor mulu lu. Si Japri nih, Dia mah rajin. Semuanya dibersihin sama dia. Area tempat kerja bakti dia itu bersih total. Tai kotoknya enggak ada. Lu udah dibagi duit, molor aja. Molor. Mana duitnya? Mau balikin, Bang. Lah, lu molor. Ambil sini. Mendingan ke si Japri.
Japri mah rajin. Dia mah higienis. Benar. Nih, kalau lokasi Japri tuh. Undur-undur aja, lewat situ enggak berani. Tuh, dengerin. Buat lo. Bang, tapi udah saya bersihin, Bang. Bersihin-bersihin ini buktinya. Udah, Marco. Mendingan kita laporin Pak RT nih, kalau dia kerjaannya molor doang. Itu dia yang kita tunggu, Mat. Kalau ke Pak RT, kita mendemen laporan-laporan. Disediain Musang King. Itu. Duren. Aduh. Ayo. Ini perasaan udah gue bersihin dah tadi. Kayak ada ngerjain gue ini mah. Kenapa lu, Bri? Ing, lu mau buang sampah ya? Iya, gue mau buang sampah. Buang di pos aja sono. Tadi gue buang di pos. Japri, kalau buang sampah di pos, nanti posnya kotor. Nanti aku kena omelin RT. Abis gue gedek bener sama si Nacing. Orang mah kita lagi pada kerja ya. Dia mau molor, Ing. Parah amat si Bewok. Yaudah, Bri, gue ikut lu buang sampah di pos. Kita kerjain si Bewok. Lu jadi ngapa ketawa-ketawa di sini? Bukan pada kerja lo. Nah, ini gue lagi kerja, Mat. Ngapain sambil pada ketawa? Iya, Mat, sorry. Yaudah, gue pindah tempat nih. Yaudah, sono. Cepetan, yang bersih. Pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan tuh sampah-sampah, Pak Eng. Iya. Yeah. Karang gue yang berkuasa. Si Marco, si Nacing, Pak Eng, si Japri, gue suruh semua tuh. Beres aja tuh. Pri, tempat si Nacing bersih. Si Nacingnya kemana? Paling juga lagi buang sampah, Ing. Sebab tadi abis diomelin sama si Marco di sini, banyak sampah di pos. Nah, terus ini gue gimana sampahnya? Buang sini aja. Beneran? Iya. Udah buang-buang. Pri, 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 tinggalan Pri. Ini siapa lagi yang ngebuang sampah di sini nih? Gue capek kalau begini caranya, Ma. Makanya gue kayak dikerjain ini. Biarin aja sih kalau ketemu, ntar gue balas. Gue gak ada dapet duit. Ngebuang sampah lagi, ngebuang sampah lagi, Ma. Pri, si Nacing nih, Pri. Pasti kaget dia, Pri. Ngeliat posnya banyak sampah lagi. Padahal kan sampah lu, Ing, ya. Iya, Pri. Tapi gue yakin, Pri, bukan cuma sampah gue, sampah lu juga kan lu buang di situ. Iya. Oh. Jadi si Pak Ing sama si Japri yang ngerjain gue buang sampah sembarangan. Lagian sih jadi anak pelor bener. Iya, ketoke. Iya, nempel molor. Udah gitu, Ing. Duit yang dikasih Pak RT tadi ke si Nacing, diambil si Marco, terus dikasih gue. Ini, Pri, ngopi, Pri, bagi. Gue yang bayarin. Oke. Mampus lo gue kerjain sekarang. Gantian pokoknya gue mau gak mau tahu. Mampus lo gue kerjain lo. Oh, gue tambahin lo biar kotor. Mampus lo gue kotorin lo tempat kerja lo. Beok, blow on bener lo ngapain bawa sampah di sini? Biarin bang, no, biar si Paing sama si Japri. Ketahuan kan dia kebunnya di sini saya kerjain. Kan nakalan bener lu. Cing. Ini area kerja bakti yang gue bersihin. Kenapa lu kotorin lagi? Waduh, saya enggak tahu, Bang. Lagian emang bener ini emang bersihin. Iyalah. Aduh. Saya minta maaf, Bang. Kalau gua lu.